Hai kawan-kawan, saya akan tunjukkan dua resipi masakan yang sangat istimewa. Pasti anda suka dan harus dicuba. Anda pernah masak nasi biryani, nasi tomato, nasi minyak. Kali ini, masakan spesial adalah nasi kelapa bersama ubi kentang warwel. Rasanya lain daripada lain. Ia sangat sesuai untuk orang yang mengambil makanan veggie. Ia cepat dan senang disiap. Jom saya tunjukkan bahan-bahannya. Okey, mula-mula saya nak tunjukkan cara buat nasi kelapa dulu. Ini dia bahan-bahannya, tak banyak pun. Ini 4 gelas beras basmati. Beras biasa pun boleh guna ya. Lepas tu rendamkan selama 5 minit dan basuh dengan bersih. Ini beras basmati, saya dah cuci dengan bersih. Lepas tu tambahkan garam. Sedikit minyak masak. Tujuan saya masukkan minyak masak dalam beras supaya selepas nasi dah masak, ia tidak akan melekat antara satu sama lain ya. Sekarang kacau sebati. Lepas tu masak nasi seperti biasa. 2 sudu besar kacang dal, 1/2 sudu besar urut dal, 15 biji gajus pecahkan begini ya. 3 tangkai daun kari, sedikit daun ketumbar dipotong, 1/2 biji kelapa parut, 1/2 sudu kecil serbuk asafoetida, sedikit minyak sapi untuk menumis, 4 tangkai cili kering dipotong kecil dan 1 inci halia telah ditumbuk lumat, 1 sudu kecil biji sawi, 1 sudu kecil jintan putih. Ini dia nasi basmati dah siap masak. Sekarang, jom mula masak cara nasi kelapa. Sekarang, tuangkan minyak. Tambahkan 1 sudu minyak sapi. Kalau nak guna minyak kelapa pun boleh ya, kehendak masing-masing. Masukkan biji sawi dan jintan putih. Urat dal dan kacang dal. Tumis selama 2 saat. Ini 1 inci halia yang telah ditumbuk. Cili kering. Daun kari, biji gajus, serbuk asafoetida, kelapa parut, garam secukup rasa, kacau sebati. Untuk ini tak perlu tumis lama ya. Daun ketumbar, kacau selama 2 saat. Sekarang masukkan beras yang telah dimasak tadi. Kacau sebati. Kawan-kawan, kacau begini ya dengan api perlahan. Untuk ini, tak perlu tumis bawang putih dan bawang merah.
Okey, rasakan garam. Dah siap masak ya, nasi kelapa. Sekarang sedia dihidang. Okey, ini resipi yang kedua, ubi kentang barua. Jom saya tunjukkan bahan-bahannya. Ini 4 biji ubi kentang, basuhkan dengan bersih dan rebus bersama kulit dengan sedikit garam. Sekarang rebuskan ubi kentang sampai masak empuk. 1 biji bawang merah akan dihiris. Ulas bawang putih telah ditumbuk bersama kulit. Lepas tu buangkan kulit begini. Cucikan dengan bersih. Lepas tu hiriskan begini. Okey, dah siap ya. Begini ya. 1 sudu kecil biji sawi, 3 tangkai cili kering dipotong kecil, 1 sudu kecil serbuk kunyit, 3 tangkai daun kari, sedikit serbuk lada hitam, 1 sudu kecil serbuk asafoetida. Ini 1 sudu besar serbuk ketumbar babas. Setengah sudu besar serbuk cili kering babas. Ubi kentang dah masak empuk. Ya. Lepas tu sekarang boleh tutupkan api. Sekarang tapiskan ubi kentang yang telah dimasak tadi. Isikan air paip supaya menjadi sejuk. Isikan air paip. Tunggu ubi kentang jadi sejuk. Lepas tu buangkan kulit ya. Ini dia, ubi kentang kita dah siap buang kulit. Sekarang potongkan begini. Mengikut saiz ya masing-masing. Jom mula masak ubi kentang barua. Panaskan minyak. Masukkan biji sawi, bawang merah, bawang putih, cili kering, daun kari, gulai sampai wangi, 1 sudu kecil serbuk asafoetida, 1 sudu besar serbuk ketumbar, setengah sudu besar serbuk cili kering. Serbuk kunyit, kacau sebati, sekarang tambahkan sedikit air, tumis sampai hilang bau rempah dan pecah minyak. Okey, sekarang tambahkan air lagi. Masukkan ubi kentang.
tambahkan serbuk lada hitam. Garam secukup rasa. Kacau sebati. Biarkan semua rempah serap ke dalam ubi kentang sampai jadi pekat. Untuk hiasan, saya tambahkan lagi daun kari. Kacau sebati. Rasakan garam. Dah siap masak ya, ubi kentang merua. Segera dihidang. Sekarang tutupkan api. Sedia dihidang dua resipi yang istimewa pada hari ini. Nasi kelapa dan ubi kentang marula, iaitu makanan Maggi. Kedua-dua resipi ini sangat sesuai untuk makan bersama, apalagi dengan daun pisang. Kawan-kawan, sila cuba di rumah. Memang sedap. Tolong like, subscribe, share dan tekan butang loceng. Nantikan video masakan yang lain. Terima kasih.